Kampung Baru Sri Aman, Silong, Johor gempar apabila dua penduduknya pingsan akibat sesak nafas dipercayai terhidu bau busuk daripada sungai berhampiran jam 10.30 malam tadi. Dua mangsa wanita berumur di antara 20 hingga 40 tahun itu dihantar ke Hospital Sultanah Aminah HSA dan Hospital Sultan Ismail HSI untuk rawatan. 24 pegawai dan anggota dengan 5 jentera Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kempas, Larkin dan Johor Jaya dikejarkan ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan jam 10.22 malam. Hasil ujian awal, pihak bomba mengesyaki berlaku tumpahan bahan buangan kimia berjadual jenis methyl alcohol di sungai berkenaan. Pengawasan dan pengawalan di lokasi kejadian turut dilakukan secara berterusan bagi memantau kualiti udara. Tinjauan sehingga jam 3 pagi tadi mendapati usaha pengesanan tumpahan masih diteruskan dengan bantuan Jabatan Alam Sekitar dan unit hazmat JBPM Melaka. Susulan insiden itu, 102 penduduk daripada 25 keluarga di Kampung Baru Sri Aman dipindahkan sementara ke Balai Raya Kampung Sinaran Baru. Bomba mengarahkan penduduk yang berada dalam kawasan 150 meter dari sungai tercemar itu mengosongkan rumah masing-masing sebagai langkah keselamatan. Saya ingat bau daripada bau petrol. Lepas itu saya pergi ke semak di kawasan rumah. Lepas itu saya tengok ada jiran-jiran dah mula keluar. Lepas itu saya tanya kenapa dia kata ada sesak nafas. Jadi saya tengok ada seorang makcik ni, dia mula dah sesak nafas, jadi saya pun terus pergi ke makcik ni ambil bantuan untuk beri bantuan masuk ke rumah lah untuk sementara menunggu pihak bomba sampai. Tapi kita orang ni memang dekat rumah dah ada rasa pening, apa memang dah ada lah. Tapi tak tahu apa benda kan. Dia ni gaduh pening katanya, pening kenapa je tak. Susulan insiden pencemaran itu, polis Johor menahan 4 lelaki bagi membantu siasatan. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, semua lelaki terbabit ditahan di sebuah premis di pinggir Sungai Tawakal Kempas. Sementara itu, semua penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing jam 12.30 hari tadi selepas kawasan disahkan selamat. Untuk perkembangan itu, kita bersama Zahir Senapiah di Johor Baru. Silakan Zahir. Terima kasih rakan setugas di Sipentas. Saya kini berada di kawasan yang menjadi satu isu pada pagi tadi, berlakunya pencemaran bahan kimia yang dikesan di Sungai Tawakal di Kampung Sinaran Baru di Johor ini. Jadi bersama-sama saya sekarang adalah ketua atau pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Datuk Yahya Madis, untuk memberikan keterangan lanjut mengenai masalah yang berlaku di Kampung Sinaran Baru ini. Datuk, bagaimana dengan tahap keselamatan di kampung ini? Okey, untuk pada ketika ini, kita telah buat pengesahan terakhir dan telah disahkan bahawa kawasan ini telah pun selamat dan udaranya pun telah pun bersih daripada pencemaran perkara yang berlaku pada malam tadi. Jadi, sekat ini bagaimana punca? Adakah kita dah kesan atau bagaimana? Pihak bomba bersama alam sekitar dan beberapa agensi lain telah pun menyusur Sungai Tawakal ni dan difahamkan telah pun ditemui punca berlakunya pencemaran ni. Apa agaknya bahan yang menyebabkan pencemaran ni, Dok? Bahan yang kita kenal pasti adalah bahan buangan industri. Bahan itu ni menyebabkan bercampur dengan air dan menyebabkan penduduk sekitar rasa pening, mual dan loya. Kakak ni berapa ramai mangsa yang sedang menerima rawatan? Mangsa awal yang kita terima, 3 orang telah pun dihantar menggunakan EMRS kita. 3 orang dan sehingga tengah hari ini tidak ada lagi mangsa yang dia terlibat. Berapa ramai anggota yang terbabit dalam operasi kali ini? Operasi ini bermula daripada jam 10.22 malam tadi. Sehingga sekarang ini melibatkan 40 orang anggota dan pegawai. Turut membabitkan pasukan hazmat? Ya, pasukan hazmat Johor dan kita dapat bantuan hazmat Bomba Melaka yang membawa peralatan untuk pengesan udara yang tercemar ni. Okey, baik. Terima kasih Tok atas pencerahan yang diberikan. Jadi sekian dulu laporan saya daripada Johor Baru ini. Kembali bersama rakan sugah di Sipentas. Silakan. Terima kasih Zahir.